baru saja sampai di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di sebelah Clara. Sekarang Clara nggak sendiri, karena Clara di sini bakal ditemani dengan, bisa dilihat sebelah Clara ada siapa? Iya, nih kembali lagi dengan saya. Ada tiga bintang tamu, ada Ujang. Ada Opi Kumis juga. Ada Opi Kumis. Dan ada yang paling hot. Apa siapa? Yeyen. Oh, Yeyen. Berarti kita bisa goyang bersama sini. Oke, jadi Kicau Mania, selain kita nanti ada lomba burung kicau, bakal ada kedatangan dari artis ibu kota dan juga bakal ada apa lagi nih? Selain itu juga ada door prize. Nah, door prize yang paling utama itu yang pasti ditunggu-tunggu banget nih sama Kicau Mania itu ada satu unit mobil mewah. Wow, mau banget tuh Bang Lawers. Jadi jangan kemana-mana karena Clara dan Cory bakal ngeliput gimana keseruan di acara Jakarta Cup, Lomba banget. Jakarta Cup 2. Jadi tetap stay tune di Ronggo Lawers TV channel tentunya bersama dengan Om Ronggo. Bye-bye. Ya maksudnya kan pada prinsipnya burung apapun yang utama adalah kasih sayang kita kan. Dari kasih sayang kita pastinya akan ada totalitas lah. Ke burung itu ya sama kayak kita jatuh cinta kan gitu. Kalau kita nggak jatuh cinta kita nggak totalitas kan gitu. Kalau udah jatuh cinta udah kita jaga mulai dari gerakan tubuhnya, apa segala macam kebiasaan hari-harinya. Karena apa? Burung kan bisa ngomong sama kita. Yang kita tahu dari burung itu adalah bagaimana apa kebiasaan dia, oh ini berubah atau apa, atau agak lesu, atau matanya apa, bulunya kurang sehat, apa kan dari situ kita baca. Oleh karena itu, kalau kita cinta dengan burung, pastinya dengan jagonya, apalagi dengan jawa, pasien kita akan lihat apakah dia ada kutunya, sampai kotorannya seperti biasa atau berubah. Kan kita bisa observasi kan. Thank you.